Nah, untuk selanjutnya di wilayah MT Aosang ini, Gunung Aosang, Qingyun Peak sama Juyen Gorge ke kanan dan atas ini sekitarnya. Oke, mulai dari MT Aosang dulu ya. MT Aosang lokasi pertama di bawah sini. Di sini. Gunung ini kayaknya. Aduh, gimana ini? Nah. Terus kalau yang di sini nih di dalam cave ya, udah di bawah ini. Terus di sini ntar ini gimana ini? Oh iya. Yang di sini nanti agak ribet, jadi harus pakai pedang. Maksudnya kayak pedangnya main karakter gitu loh, biar gampang. Terus ini di sini, di tengah sini. Satu di sini, satu lagi di sini, tandain aja semua. Terus tiga lokasi di sini. Satunya di sini. Oke, untuk daerah MT Aosang udah. Terus di atas ini pojok bawah. Terus dari wilayah teleport ini belum. Di sini kanannya teleport. Terus ini. Ini juga. Di atas ini, di atas. Lalu di sini 1, 2 di pojokan atas, atasnya lagi. Terus ke wilayah bawah ini. Oke, ini untuk di sini sementara. Terus kasih satu di sini. Selanjutnya di gunung-gunung ini. Satu ini. Dua di sini. Tiga di sini. Empat dekat gazebo. Terus di danau ini, gunung, bukit ini, satunya di sini. Udah ada empat. Lanjutnya di ini, dekatnya statu. Satu di sini. Wah, ini banyak ini lokasinya. Kayaknya susah. Jembatan ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus ini di danaunya. Oke, danaunya lanjutnya nanti. Terus di sini atas satu, dua di bawah, tiga di sini. Lanjutnya ini. Banyak ini lokasinya, buset. Yang di ujung sini, 1, 2, 3. Terus 4, 5 di sini. 6 di atas ini, kayaknya. Ini bawah ini udah. Oke, udah. Lanjutannya di sini. 1. Oh, ini yang langsung di A-nya ini. Kasih bintang. Terus sini satu, bawah ini satu, sini juga satu, sebelah kirinya sini satu. Banyak lokasinya, ngumpul. Lanjutnya di sini. Oke, ini udah untuk Qingyun Peak. Ini udah berapa ini? Udah 60 loh ini di Qingyun Peak ini. Oke, berarti ini dihapus dulu sementara. Yang di atas ini nanti. Ini ntar di atas apa di bawah ini? Oke, ini di atas, hapus dulu. Terus di Juyen Gorge ini lokasinya yang di sini udah ya. Di dalam jalan ini. Lanjutnya ini udah kayaknya. With the rock. Coba nanti dicek lagi. Sini ya. Terus ini di sini. Ini udah, terus di dalam sini, di air, agak sini, terus ini di sini, kemudian di sini. Lanjutnya, sekitar A ini, ujung sini, terus di sini, sama ada dua, deket, nempel di T, satunya di sini.
Kemudian ini. Terus ini di sini. Terus dekatnya teleport ini ada di sini. Di atas gunung ini. Dan di ini. Oke, sementara ini dulu wilayahnya. MT Aosang, Jingyun Peak sama Joyeon Cars. Kesini belum bisa soalnya. Lihat, sisa 70 udah kepake 72. Jadi yang pertama dia ambil itu yang di MT Aosang. MT Aosang sebelah sini dulu. Nah, ini ada batu. Oke, di bawah tadi ada batu, habis setelahnya tempat teleport ini langsung ke sini. Terus ke bawah lagi. Nyalain lilin. Oke, ini 1 2 3 4. Yep, udah kelar. Berarti 2 ini udah ya. Terus balik lagi ke tempat teleport. Kalau bisa pakai pedang. Nah, ini pakai kayak pedang single kayak king main karakter kayak. Terus apalagi nggak ada, gua nggak punya Bennett sama yarubeki koto wa. Satunya itu ini, terus naik di atas dekat pohon. Nah, ini dia ke pohon sini. Kalau nggak salah di sekitar sini ntar ada kayak batunya itu. Bener sih di pohon, cuman kayaknya pohon yang atas lagi. Nah, ini dia. Sorry ya, salah, bukan pohon yang bawah tapi yang atasnya lagi nih. Selanjutnya yang di sini persiapan, kalau bisa terbang meluncur dari atas ini. Lantar kalian lihat di bawah lokasinya di sekitar sini. Lah itu ada serigala apa musang ini? Namanya apa ini? Fox. Fox itu berarti musang. Ini tinggal di kill tiga-tiganya. Boom. Semisal kalian udah ngekill, ntar di sini muncul boxnya. Karena gua ambil, jadi nggak muncul. Oke, di sini udah, lanjutannya ini depan. Nah, ini dia, dijaga pasti. Nah, akhirnya udah kelar. Lanjutnya ntar ini gue yang bingung yang di tengah-tengah ini loh. Oke lah, terus ini yang ini dibakar. Yari ni migaki o. Nah, ini keluar es, lewatin aja bisa ini. Selanjutnya, nah ini ngalahin 2 elemen angin. Treasure ini.
akhirnya selesai. Walau damage gua, damage mungil. Yuk ambil semua. Kita jarah rewardnya. Oke, ini udah kelar. Lanjutnya teleport. Ini nyamping. Satu di bawah lah ini. Mesti dijaga ini, nggak mungkin nggak dijaga. Nah, sudah gue. Oke, yang ini udah kelar. Nah, ini yang tiga ini gua kurang paham gua. Yang ini interaksi sama balon. Oh, ini nih. Satu, dua. Mana satunya? Oh, ini. Oke, udah kelar. Terus yang satunya ini kayaknya harus nyelesain ini nih. Questnya ini Ruin Treasure. Oke, jadi challenge-nya ini kayaknya. Gua lihat dulu challenge. Lokasi challenge. Ternyata bukan termasuk challenge ya, ini kayak tanda seru gitu. Jadi gua ganti dulu. Nah, gua ganti ini dulu buat ngambil. Oke. Nah, ini ambil. Nah, ini waktunya challenge ini. Tantangan. Oke, langsung klik. In the one who view monument, seek the first. The monument is the mountain, and only the return to one erection here. Any who else six monument in the mountain, in view the order. Oh, gak ada. Jadi gua kurang paham ini caranya ini. Kayaknya yang di sana yang makanan ini, tapi di sini harus ada treasure-nya. Oke lah, skip. Berarti gua skip ini. Oh ya, yang oh, udah sih, udah. Lanjutnya ini yang di bawah. Oke, waktunya beraksi. Satunya di sini ya. Ntar gua lihat. Ya, harusnya di lokasi sini. Seingat gua di sini. Kalau nggak di atas. Gua cek dulu. Ya, di bawah. Fix. Udah gua ambil. Lanjutannya ini di sini. Mungkin gua salah ya, soalnya alasan gua lewatin kalau misal di atas males banget. Lanjutnya ini. Aduh, strong nih. Akhirnya gua males lawan ginian terbang-terbang mulu. Terus di depan
Masih jauh dari lokasi. Ini udah ya, dua gua hapus. Ini dijagain. Oke, ini tinggal diambil satunya, ini batu, ini cari batunya ini. Lokasi batunya, oh ini di seberang. Terus lari, gas yolo. Dapat. Oke, jadi dua ini udah. Lanjut ini yang paling di tengah. Oke, sebelum lanjut gua mau ngecek dulu artefaknya udah 800, sisa 127. Jadi ini udah, lanjutannya sekitar sini dulu ya. Oke, teleport di sini terus ke bawah. Jaga itu dong, pasti lu. Nah, tinggal dibuka. Selanjutnya di kiri ini. Ntar di atas kayaknya. Iya, di atas. Nah, ini dia, udah gua udah ke atas. Jagain. Why? Oke, lanjutnya ke atas dulu ya. Kayaknya bawah nanti. Oke, gua udah nyampe atas ini. Nah, ini dijagain. Nah, ini udah kebuka. Oke, oh no no no, jangan gelinding. Satunya di bawah. Break the kill crystal and bring it to later. Nyari kill crystalnya ini. Itu kill crystal. Lokasinya. Masalahnya lokasi ininya. Oh ini. Oke, udah dapet. Empat ini udah lewatin. Lanjutnya di depan sono.
Nggak ada batu. Oh ini. Ah, kira ini nih iron chunk. Gua kira kan iron chunk, iron chunk itu. Bentar ya. Oke, lanjutnya ini muter. Muter ke sini. Nah, ini misal kalian nggak ada jalan, ini di sini dekatnya tumbuhan ini ada batu, ini tinggal dihancurin dan ntar tinggal masuk sini nyari sesuatu yang berharga, contohnya kupu-kupu ini, terus ini ada dua lagi kupu-kupu. Ah, nggak keambil satu. Nah, ini dia batunya. Di chest. Oke, yang ini udah clear. Lanjut. Di sini. Oke, karena ini elemen api, berarti pakai ember. Ini dari sini. Harus cepet kah? Oke, udah dapet. Ganti karakter lagi. Ini jagain bandit. Oke, tinggal ambil. Sudah selesai, ini artefak satunya di depan. Kalau ngarahin lokasi sih di sini. Ntar gua lihat, kayaknya ngancurin balon ini. Ternyata enggak. Ini lokasinya di tangga ini. Nah, ini ya benar. Nah, biar kelihatan jelas, di tangga ini ada gali. Oke, ini udah dapet, tinggal hapus. Lanjutnya yang di sini. Nah, kalau ini mekanisme buat cueju, apa sih namanya, cueyun cars. Lantar di sini kalian kalau nggak salah ngaktifin ini batunya dulu, diaktifin. Tes. Nah, di sini ntar dijagain sama musuh-musuhnya. Udah kalahin aja musuhnya. Nah, baru kalau udah kalah airnya ini surut. Surut piece ke-1. Nah, yang piece keduanya ini ngumpulin yang batu-batunya lah ini. Dinyalain ini lampunya, baru surut lagi. Tuh videonya kayak biasa, di detailnya ada di deskripsi. Jadi ini udah keambil intinya. Nanti kalau udah surut lagi, baru dapet reward di sini depannya pintu. Jadi intinya ini juga udah. Lanjut yang di sini kayaknya gua belum ini. Ini gua cari dulu lokasinya. Oke, nggak ada clue-nya, gua lihat dulu. Ternyata lokasinya emang susah ini, di tangga, di bawah tangga sini. Nah, ini dia.
Pantesan nggak nemu, susah banget. Lanjutnya ini yang di 1, 2, 3, 4. Lah ini nyalain batu itu. Nyalain lenteranya. Satu. Terus batu keduanya ini, waduh, jangan dibawa, gua males naiknya. Oh, itu dia di atas. Ini yang kedua ternyata ada di pojokan. Batu yang ketiga di atas. Oke, udah nyala. Yang ini udah. Lanjut ke arah bawah. Ini di bawah ya, ini lokasinya. Nah, ini dia. Batu. Lanjutnya deket pohon ini. Terus di depan sini cari lokasinya dulu, bah. Nah, ini dia. Astaga. Oke, udah. Jadi 3 udah di sini. Lanjutannya 3 ini ya. Satunya di bawah jembatan katanya. Oh, ini batu. Untung gak belum gua lanjutin. Oke, yang di batu ini udah. Waktunya pindah. Oke, ini setelah lewat jembatan ini dari tempat teleport. Nah, ini ada batu ini. Ambil. Terus lari ke lampu ini. Kalau nyampe. Dah muncul. Lanjutnya di depan sini. Pakai elemen hiu. Nah, ini tinggal dinyalain. Lompat ke sini. Dan begitulah dua ini kelar. Oke, untuk selanjutnya ini yang paling susah ini, Kak. Termasuk yang paling susah. Ini di jembatan. Nah, ini yang paling susah ini. Kalau punya Chongyun enak, sama Diona, apalagi Diona. Jadi partinya terdiri sama Diona, Chongyun sama Kaya. Oke, ini ada 3. Gua dulu susah banget ini. Skillnya di sini. Pakai kayak hit lari
Oke. Jadi harus punya skill S banyak biar bisa aktif. Apalagi kalau pakai Diona itu malah enak. Ini tadi di sini ya? Yang mana ini? Ntar. Oh, yang kedua ini. Terus yang satunya? Patung, patung. Oh, ini patung ini. Oke. Jadi ini yang kedua udah. Lanjutannya yang naik. Nah ini selanjutnya, ini yang kodok-kodok ini cari yang di kanan jalan ini setelah gerbang. Nah ini ada kali. Oke, ini udah kelar. Lanjutnya yang di kiri ini, Geo Tower Underwater. Siapin karakter Geo dulu. Ini udah ya tadi. Terus ini, kalau nggak salah itu masih di atas. Oh ini nih. Oke udah. Mumpung belum ke atas. Oke, satu udah. Terus ke atas ini, atasnya atap gerbang. Dari gerbang ini, nah itu. Satu. Terus habis itu, ada NPC. Terus, nah ini ada balon. Lah, musuh lu. Oke, kembali ke rencana tadi, balon ini. Piu. Satu, dua, tiga. Lalu Geo di dalam air. Oke, empat udah keambil. Berarti ini satu, dua, tiga, empat. Udah clear. Lanjut lokasi selanjutnya. Nyebrang dulu ini. Ini ada tempatnya batu. Oke, lanjutannya masih ngikutin jalan ke atas. Ini masih terus naik. Dan stamina pas. Satu, dua, tiga. Ini juga sebelah ini. Langsung aja. Oke, jadi yang ini udah. Ini juga udah. Ntar gua lihat dulu selanjutnya. Ini yang untuk selanjutnya, ini lokasinya susah-susah ini. Ini dikata ini dulu. Nah, ada tulisannya dik kali. Oke, jadi ini udah. Lanjutnya yang empat ini ya.
Oke, ketemu balon satu. Satu, dua, tiga. Wih, nyelempit. Yang balon ini masalahnya lokasinya yang mana ini? Yang ini ya. Satunya juga balon sih. Coba gua lihat ke bawah. Oh ini brick. Breakable. Oke, yang ini udah selesai. Lanjutnya sebelahnya. Kita ini kayaknya di atas. Nah, ini ada batu ini. Terus selanjutnya kayaknya di bawah. Nah, ini. Beku. Oke, ternyata udah hancur tadi. Kalau bisa dipakai api ya, kalau misal nggak bisa. Oke, yang di sini udah satu dua. Nah, selanjutnya ini yang di sini. Sebelum, oke langsung aja lah, teleport. Ya mungkin ada yang udah pernah lah ya. Ini di sini ntar ada sebelahnya kotaan ini, sebelahnya statue ini, apa ya, monumen. Ini ada box di sini. Lalu kalau pengen nyalain yang ke atas ini, itu harus ke gunung sini satu. Terus habis itu tadi di sini ya, satu. Duanya di sini. Gua pasin kursornya. Crosshair. Di situ. Terus selanjutnya ini di bawah. Tinggal puterin burung bangonya ke arah monumennya ini. Video lengkap di deskripsi, tapi sekalian gua jelasin ini. Ntar kalau udah selesai ini bisa naik. Nah, setelah naik ke sini, Anda akan disambut oleh 3 treasure di sini. Makanya ini gua kasih tanda bintang. Lanjutnya 3 lagi ke bawah, karena ini udah ada di deskripsi. Jadi gua langsung ke bawah. Lah ini nggak tahu ini. Oh, pas di bawahnya gua. Oke, slime ini lewatin. Lanjutnya, nah ini tetap sama. Boom. Oke, yang ini udah, ini juga udah, balik teleport. Masalahnya yang ini harus sering-sering teleport ini, nyariin lokasi-lokasinya. Ini tadi di bawah gua kelihatan. Nah, itu dia. Music. Oke, yang ini udah, sisa 2 ini. Nah, ini 2 ini cari dari atas kayak biasa. Oke, satu balon kelihatan. Wah. Mana satunya? Oh ini. Oh lala.
Oke, yang balon ini udah. Lanjutnya kayaknya tetap di bawah ini. Dilihat aja dari sini. Ah, itu dia, kelihatan di atas pohon. Oh, bukan trap anjir. Pohonnya hampir mirip sih. Coba gua lihat lagi di tembok. Lokasinya di tembok yang bisa dihancurin. Nah, ini dia. Lah, akhirnya dapat. Oke, dengan begini ini sudah clear ya. Gua mau yang ke sini 1 2 3 4. Oke, dilihat dari sini mendingan ke yang kanan dulu ini, tembok. Kebalikannya ya. Itu yang satu lentera. Dua itu, tiganya di ketutupan itu. Gazebo. Oke, udah kelihatan batunya. Tiga dari atas ini. Satu di sini. Satunya ini. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Lanjut di depan ini. Break cable-nya di kiri batunya. Oke, langsung ambil. Terus ke depan. Lewatin aja slime-nya, gua males ngurusin. Jagain Tinum. Nah, tinggal ambil satunya di balik gazebo. Entah di balik atau di atasnya. Ah, ini di sini. Ah, balon. Satu, dua. Tiga. Dengan begini, empat ini udah kelar. Lanjutnya ini ya, satu. Nanggung. Nah, satu ini... di tepi jalan. Oh, itu ada. Oh, di sini ada yang gua belum tandain. Di sini pakai ember. Tuh, wah. Ini ya, udah keambil. Yuk, satunya ganti ember. Nah, ini dia. Oke, dari sini udah kelihatan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, lanjut. Dua ini udah selesai. Sekarang ke pojokan. Oh, oke, tadi sempat kaget gua. Ini di atas dulu ya. Ada balon. Belum.
Lokasinya di bawah. Oke, balon udah. Ini dijagain. Tidung. Oke, udah kebuka. Satunya lagi di baliknya ini. Entah di mana. Bukan. Oh, ini. Sebelahnya challenge. Oke, balik ke tempat sebelumnya ini. Kristal. Nah, ini lanjut ke depannya ini. Itu tadi udah 3 ya. Nah, ini ntar gue lihat. Oke, jadi kalahin ini geonya ini. Karena gua udah kalahin, jadi nggak ada treasure-nya. Tapi daripada nggak bisa ganti karakter nanti. Itu kan nggak ada logo itunya. Oh, ini di bawah ternyata. Tapi berarti satu itu ada. Oh, ini yang di atas, yang jalurnya yang di bawah sini, yang gua fix-fixin udah kelar, ternyata ada di atas. Udah ambil, berarti yang lawan Storm itu udah selesai gua ambil. Lanjutnya di sini. Ah, ini dia. Nah, ini dia. Salah, sorry. Mana ini? Oh, di atas. Buset, untung ada Geo gue. Kalau nggak ada Geo, pakai Ember ini. Itu kan nyala pas. Nah, kan pas hat-trick. Ini udah sama ini juga udah semua. Sisa 5 lagi di depan. Gua mau ganti karakter kok ketemu yang stall. Lanjutnya ini di atas. Nah, atas ini. Oke, buat yang belum itu
buat yang belum kesini silahkan. Jadi setelah kalian naik ke atas ini nanti muncul treasure-nya, langsung muncul gitu. Karena gua udah jadi nggak ada, langsung pindah ke sini. Tadi gua lihat di bawah pohon. Nah ini dia. Siapa jagain? Anjir ini dong. Oke, akhirnya gua udah kelar ngalahin. Nah, ini udah selanjutnya tiga lainnya di bawah. Kayaknya satu di atas. Gua coba ke atas dulu ya. Oh, ternyata sebelum ke atas banget ini udah ada muncul. Oke, lanjutannya dua lagi. Ini, oh ini ada lampu. Nah itu ada batu juga itu. Oke, yang ini udah keambil. Lanjutnya di sini. Nah. Oke, dengan begini MT gunung ini. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.